Hai kids, wah halo anak-anakku semuanya. Ini papa bikin video ini memang karena ikut tren aja ya. Lebih tepatnya nggak tahu juga mama kalian siapa gitu ya. Nggak tahu papa juga masih bingung ya untuk anak-anak semuanya. Ya papa cuma nitip pesan, semoga anak-anak semuanya ya nanti kalau kalian udah besar kalian bisa berprestasi minimal kayak papa, bisa nyentuh mythical glory kayak gitu ya. Bisa pokoknya ikut turnamen, menang turnamen gitu ya papa dulu. Dan papa harap nanti kedepannya anak-anak papa semuanya ya itu ada nama-nama Mobile Legendsnya kayak Balmon gitu ya, Jilong kayak gitu. Kalau ada nama-nama Balinya misalkan Made Balmon gitu boleh. Terus kalau mau agak-agak lebih modern mungkin Steven Zilong gitu juga bisa ya. Untuk anak kedua papa mungkin nantinya ya, semoga semuanya berjalan lancar, kalian bisa tumbuh dewasa nanti ke depannya. Dan di sini kenapa papa ada meja gede banget, karena profesi papa sekarang itu adalah mukbangers ya. Jadi boleh ditiru boleh enggak juga tergantung passion anak-anak papa nantinya gitu ya. Titip pesan, semoga bisa prestasinya banyak. Ya pokoknya minimal mitik lah gitu ya buat anak-anak semuanya. Oke, sekian Hi Kids kali ini ya. Tren Hi Kids ini benar-benar menyentuh hati banget sih ya. Wah, cukup terharu bikin Hi Kids barusan teman-teman ya. Cukup terharu deh kata-katanya, bagus banget lah pokoknya tadi. Oke, jadi di video kali ini teman-teman ya, aku bakal mukbang stick bucket teman-teman. Jadi stick bucket kali ini tuh benar-benar bucket teman-teman ya, benar-benar bucket tuh. Lihat. Dari stick and shake. Wah, aku jadi penasaran banget teman-teman ya sama isinya apa aja. Kita buka dulu. Wah, gila men. Gak mantep banget. Ada kentang, ada drumstick, ada stick juga, tenderloin, ayam juga. Bah. Oh, ternyata dia tinggi tuh karena pakai ini, guys. Ini kelihatan banyak ya. Pinter juga nih. Oh iya, BTW, sebentar. Jangan dulu di speed. Sabar editor, sabar ya. Oke. Di sini aku juga beli Chicken Gordon Blue ya, biar semacam-macam sticknya aku makan kali hari ini guys ya. Bah, langsung aja guys ya, sebelum kita makan mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke guys ya, jadi langsung aja kita mulai dari mana nih. Drumstick ya dulu deh, pakai saus keju. Makan guys. Dengannya tebel, mantap. Coba nih sirloinnya guys. Saus kejunya mantap. Enak banget. Kacau guys. Bah, ini guys. Chicken Golden Blue boy, nggak ada obat boy. Oh ini yang ayam guys ya. Hmm.
Mantap pol guys. Dagingnya gurih, mantap. Men, drumstick ini kacau. Wah. Ayam guys. Maaf guys ya, gue makannya agak berantakan, kacau men. Enak banget. Wow. Gila men, hari ini banyak daging guys ya. Tapi untuk bumbunya enak banget guys ya. Kalau ini aneh rasanya mungkin bakal bisa enak gitu ya. Sisa chicken golden blue sama chicken stick guys. Tadi beefnya ya udah habis. Lagi. Terakhir guys, shiny banget, kuningnya kuning emas. Wah gila guys, asli enak banget teman-teman ya. Sausnya bener-bener bikin stiket jadi enak banget ya. Mulai dari saus stik yang original yang coklat tadi sampai saus keju pun enak banget. Wah. Jadi bisa diadu sama yang itu teman-teman ya. Brand sono itu. Cocok juga ternyata stick dipakai
saus keju kayak gini, enak banget teman-temannya pakai nasi. Di Gojek teman-temannya, ini tuh untuk super boxnya harganya itu 177.000, mungkin kalau di tempatnya langsung itu sekitar 150.000 kurang lebih. Dan aku beli chicken Gordon Blue-nya juga tadi ya teman-teman, kalian bisa lihat yang ada hamnya itu seharga 44.000 ya teman-teman. Kalau kalian bisa dibeli sana mungkin 30-an sekian teman-teman ya. Overall enak banget, dapatnya juga banyak banget ini, mulai dari chicken stick, beef stick, terus ada drumstick, french fries, saus-sausnya juga teman-teman ya, banyak banget. Pokoknya kalian wajib banget deh cobain ya teman-teman ya. Oke guys, jadi segitu dulu video aku ya. Baik, kalau suka nge-like, komen, dan subscribe teman-teman. Next kalau mau ubah apa lagi silahkan tulis di komentar buat teman-teman sebanyak-banyaknya yang bagus, aku bakal bikinin videonya buat kalian guys. Oke, jadi segitu dulu video aku. Ke Fenerata, peace, dadah, boom.